bukan niatnya menyindir atau mengungkit kisah silam apabila memuat naik perkongsian kisah kecurangan yang berlaku dalam masyarakat, malah perkongsian penyanyi dan pelakon AB Abadi 45 itu bukanlah ditujukan kepada sesiapa, sebaliknya sekadar kandungan dimuatkan dalam media sosialnya. Bagaimanapun, sudah tentu pelakon drama gerak khas itu berirang apabila ada pihak sengaja membuka aib bekas suaminya Norman Hakim apabila masih mengungkit soal kecurangan seperti tidak mampu move on. Kenapa setiap kali isu kecurangan timbul, mesti nama saya akan terkait? Ia sudah jadi macam perkara biasa walaupun hantaran yang dimuat naik tidak ada kena-mengena dengan kisah hidup saya. Saya bukan bosan dengan netizen yang suka serkap jarang, tetapi kalau boleh janganlah memandai-mandai. Jika tak tahu apa-apa, tolong jangan komen, ingat sikit dosa dan pahala, katanya kepada BH Online. Mengulas apakah reaksi Norman apabila kemelut pernah berlaku dalam rumah tangga itu tiba-tiba dibangkitkan, pemilik nama lengkap Arbayah Abdul Manan ini berkata, mereka memilih tidak membincangkan perkara itu. Sejujurnya, apa yang berlaku antara saya dan Norman dahulu tidak pernah selesai sebenarnya, namun, saya memilih untuk tidak memperkatakannya, itu kerana saya tidak mahu bergaduh. Dalam hal ini, saya lebih banyak beralah, hanya saya dan Norman tahu apa sebenarnya yang berlaku, Allah Mahar mengetahui, jadi biarlah dia jawab dengan Allah, ungkap bekas anggota kumpulan elit ini.